beli joget, beli enak. Orang asik. Hey, mama ku kat Mina. Asik. Iki lagune. Lagune sing nang badate, wong sehate dirumpul, Pak. Dumur kasur demenan umpet-umpetan turung lindur beli karuan tuh Mimi Opi tuh majikan wajun ya artinya biar kau susang syarat temen yes nyerek majikan Mimi Opi majikan Nom singananing luar negeri majikan wajun terus majikan hey. Waya bengi ning rapi beli katon pengen losot bae sing empat turun majikan-majikan demenan umpet-umpetan turung lindur beli karuan no kopi terus hey. Asik majikan biang moga-moga majikan siap kerejek ini sing waras uripe didawakan umure gak di projolakan putu nek A.A. Deddy Senok Yuni terus back ini, terus back ini ya Allah, ya kasih aman temen ya ditokakan ya nok aas terus iki nokin kok, kusapak ini Mamaku kat Mina, mantan majikan maning mamaku bari majikan wadon. Sepisan ora ketangguan, ping-pinggo ora keweruan. Akhirnya kebek sindikane, reang katon belane. Nok aas, mamaku kat Mina. Ya, nok aas bari mamaku biang, posi mau kena sugi duit kabe. Pasti sugi-sugi duit ya mamaku wis kapok ora maning blenak bobok karo bantal guling nok soraya sing paling eman nok soraya paling sayang nok soraya waya bengi nok opi pengen losot bae sing peturun nok opi sing paling eman senok opi sing paling sayang ya kenapa temen opi mantan majikan bapak Karji bapak Mustadi mantan majikan bapak nemu tadi terus bapak nemu tadi reang ma pepi nih kayaknya kesedulur pepi rewang anak reang bapak nemu tadi mamaku kat mina senok opi pintu kena senok opi sepisan ora ketangguan ting pindah ora keweruan akhirnya kebek sindikane bapak tadi katon belange mantan majikan mimi opi senok opi mamaku wis kapok orang maning blenak bobo karo bantal guling mamaku kat mina sing paling hemat tak maning bos muda ning rapi beli katon bos muda pengen losot bae
sing terus mendek mani beka bos muda. Bos muda sing paling sayang, bos muda sing paling emak. Kian siapa kian kian? Majikan om bos Taiwan, majikan om bos Taiwan terus, majikan om bos Taiwan, majikan om bos Taiwan, majikan om bos Taiwan, majikan om bos Taiwan, majikan om bos Taiwan terus terus terus, majikan om terus, majikan om, majikan om, majikan om. Kita matangan yang ribet lebih pintar temanku. Ya kita yuk bos, yuk kau tam bos. Majikan om, 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 bos Taiwan. Ah, bos Citra Mandiri, ya, bos Citra Mandiri, bos Citra Mandiri. Keren, ngadek dikit ya, ngadek dikit aku rada pegel. Sepisan orang ketangguan, ting tindo orang keweruan, bos Citra Mandiri sayang, bos Citra Mandiri emang, bos Citra Mandiri kesemun ya, kesemun. Eh masih anak maning tuh, bapaknya, bapaknya Johan, bapaknya Johan, bapaknya Johan, bapaknya Johan, wis kapok orang maning maning. Benak bobok karo bantal guling, bapaknya Johan sing pada akur, akhir masalah yang lindur. Bapaknya Johan, bapaknya Johan, mama Ramanda, waya bengi, bapaknya Ramanda beli katong, pengen losot bayi sing peturon. Bapaknya Johan kandingan baik, sebab sawir ake duite. Bapaknya Johan, bapaknya Johan, ya di papa kenangan-kenangan, aduh. Bapaknya Johan bari bapaknya Amanda, bapaknya Johan, bapaknya Johan, bapaknya Johan, bapaknya Johan, bapaknya Amanda, bapaknya Ramanda, bapaknya Ramanda, bapaknya Ramanda, bapaknya Ramanda. Waya bengi ning rabi beli katong, pengen ngosot bae sing peturun, boke bocah kelingan bae nok soraya ake duite. Nok soraya, nok soraya, nok soraya, nok soraya. Aduh, warga masyarakat teh mamaku kadina duite belum tok-tok sampe yang pegel dokonge. Aduh, aduh, ini pojok kanan bari pojok ini baik. Wiska, rangan nembang lagu dikit baga. Moga-moga Pak Dedi, engkau waya sisi arjetir nembang lagu-lagu anyar, pokoknya pengikin ki. Wis ya, rangan lagu dikit ya. Wis, pokoknya masyarakat lagu anyar duet ya gana. Lagu duet sing paling anyar pisan. Kini mah nemen, kini mah. Lagu rong ewu rolikir ki, sampai tekan rong ewu telung atus selawik, kini mah. Lalu gini, oke. Terima kasih semuanya. Sakti. Sakti. Dua nama sakti yang emusik tadi. Dua nama kalau sakti yang emusik. Yang emusik karung sakti berapa? Ya, Sang Bagaskara Nirwana Mandala Sakti Bung Sukawijaya sudah memberikan terbaik buat Anda semuanya. Gimana Bapak? Izin monggo, terima kasih Bapak Dima ya, yang sudah menyampaikan pesan dari yang punya hajat Ibu Kastina bahwasanya nanti performnya sang bintang kami The Princess of Pantura Susi RCT ada satu rangkaian acara haul. Wow. Ya baby. Iya. Silakan satu atau dua tembang ini diprioritaskan buat keluarga besar yang punya hajat. Terima kasih sekali lagi Bapak Dima ya. Dan hadirin, ini untuk berbagi informasi saja, ada wacana pembentukan Provinsi Cirebon baby. Jadi wacana tersebut sudah lama digaungkan, nanti wilayah Provinsi Cirebon itu diantaranya sewilayah tiga Cirebon. Ada kota dan kabupaten Cirebon, ada kabupaten Indramayu, kabupaten Majalengka, dan kabupaten Kuningan. Ini untuk efektivitas, ya, efisiensi, ya, tentunya sewilayah tiga Cirebon
untuk menjadi daerah yang maju, mandiri dan sejahtera. Dan untuk itu kami berharap ya tetap ada hubungan yang sangat harmonis, ada ikatan emosional yang terjalin teramat kuat di antara kita, antara keluarga besar Nirwana Mandala Sakti Susi RCT dengan segenap masyarakat Gintung Kidul yang tercinta. Buat Bapak Kanit Reskrim, ya Pak Gendar, salam bahagia selalu. Rekan-rekan dari Polsek, dari Koramil, dari Polo PP, selamat bertugas. Dan juga dari segenap jajaran aparatur pemerintahan desa Gintung Kidul. Bapakku Kadmina, salam hormat selalu beserta unsur perangkat desa yang lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, bahwasanya kepala desa itu PEBI bisa menjabat selama 3 periode. Betul. 1 periode 6 tahun, ya kalau 3 kali periode berarti 18 tahun. Insya Allah Dharma Bakti Mamaku Kadmina membawa masyarakat Gintung Kidul menjadi satu desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Itulah harapan kami semua. Buat yang punya hajat Ibu Kastina, luar biasa pesta akbarnya super meriah, menjadi satu kesan dan makna yang mendalam. Dan ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami. Juga buat Ak Dedi bersama Nok Yuli, selamat menempuh hidup baru, sukses karirnya, sukses rumah tangganya, bahagia lahir dan batin, amin. Buat Mimi Sinta, terima kasih Bos Catering, Bos Pizza bersama Om Heri yang sudah hadir, terima kasih. Buat Noktina Ayum dan juga terima kasih. Dan informasi besok Nirwana Mandala Sakti akan ada di mana, Pebi? Di NTT. Pecahitan NTT, aduh di teman. Wilayah Indramayu Barat, Pebi. Di Parian, Kecamatan Kandang Haur. Nah, betul, kubloknya. Apa, Sukiki Sirat tetap dari Kang Kaji Sarwodo ya? Dudui Sarwodo. Sabah. Kang Kaji. Yuk, fokus konsentrasi Anda. Silakan kembali tertuju dalam hambaran singgah sada biru siang berdebar pesona Nirwana Mandala. Dalam satu analogi, apabila kita sedang berkompetisi untuk menjadi seorang champion, menjadi seorang juara, maka kita harus menjadi yang terbaik, best of the best. Konteksnya dengan sempitnya kami adalah telah melakukan revolusi mental. Dari mental yang biasa-biasa saja menjadi mental seorang juara. Karakter mental seorang juara ialah yang gigih, giat bekerja, pantang menyerah, berani mencoba, dan selalu mengeksplor kemampuan dirinya untuk menjadi lebih baik. Dan yang tak kalah penting adalah senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah rahasia sukses dari sang bintang kami. Tak berlebihan, satu lembaga yang sangat kredibel dan independen, Dewan Kesenian Indramayu, telah memberikan satu reward, satu penghargaan yang sangat spesial kepada sang bintang kami, yakni sebagai penyanyi terbaik, penyanyi tersukses, sebagai diva musik Tarling Indramayu, sebagai artis kebanggaan Indramayu. Puncak popularitas, prestasi dan kesuksesan sudah ada dalam genggaman